sampai sini. Lu masing-masing pada jaga di pintu. Kalau ada apa-apa lu kasih tahu. Beres, Tuan Demang. Aku aman, Tuan Demang. Kerjain deh, Tuan Demang. Datang. Ada perlu apa, Tuan Demang? Alah, jangan panggil Tuan segala. Panggil aja Abang. Gua kemari mau cari si Ji. Katanya dia suka kemari. Gua khawatir lu diapa-apain. Dia penjahat besar, pembunuh, tukang perkosa perempuan. Gua mau lindungin lo. Boleh kan ya? Jangan, Tuan Demang. Biarin saya sendiri di sini. Saya lagi berkabung. Lagian, Pengji ada di kebun. Lihat nih orang tadi siang abis meres rakyat. Tuh barang buktinya liontin gue mau pulangin. Ayo, lebih baik kita telanjangin aja dia. Buka baju lo. Jangan, Bang Ji. Malu sama orang kampung. Malu? Malu. Lu mau memperkosa anak perawan orang kagak malu. Gue potong leher lo. Iya, iya. Buka baju lo. Iya, iya. Ayo. Ayo, lekasan buka. Lihat, lihat. Ayo, cepetan buka baju lo. Ayo. Aduh, dingin. Ayo cepetan, yang ini juga. Jangan, Bang Ji, termasuk angin. Ah, hati lu kemasukan setan, gue kagak peduli. Cepet. Iya, iya, iya. Dasar nasib. Hei, lu kasih tahu sama si Scott Shane. Iya, iya. Ini si Ji. Mati si Pitung, timbul si Ji. Iya, yeah, iya. Yeah. Makan lo. Tuh, tukang-tukang pukul lo yang kagak ada guna, bawa pulang sana. Lo mantap. Baik. Buruan, jangan banyak bacot. Terima kasih, Bang Ji. In London, Demang Rod Soy. Ini ada satu penghinaan besar buat company. Terlalu. Ya, Miss Scott. Buat ya. Saya juga dapat malu besar. Itu si Pengji. Dia sudah mengkhianati kita. Dia kerja sama-sama itu rampok bangsa GI. What? No. Kalau begitu itu Pengji juga mesti lekas ditangkap. And kue tidak boleh tinggal diam. Betul, Miss Scott. Mereka mesti ditangkap dan gantung sampai mati. Sebab dia menghina gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. Bang Ji. Masuk dah, Bang. Iya. Yeah. Bang Saman. Ini liontin yang dirampok sama Demang. Ayo kembaliin. Baru tadi siang gue ambil dari Demang yang suka meres rakyat tuh. Terima kasih atas kebaikan hati Bang Ji. Dan sekalian ini buat kondangan kami bertiga untuk sumbangan hajatan. Terima kasih Bang Ji. Mudah-mudahan Bang Ji tetap bijaksana membantu rakyat seperti almarhum Bang Pitung. Amin. Insya Allah. Permisi. Duduk dulu lah, Pak. Iya. Jangan. Aneh nggak bisa lama-lama. Masih ada yang harus aneh kerjain. Nah, iya, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya.
Mari. Siapa? Aye, Kong. Aye siapa, ha? Aye, Ji. Hah? Lo? Iya, Kong. Ada apa malam-malam datang kemari? Ame siapa lu pada? Ini. Udah, jangan keluar. Mari ke dalam. Kayak gak tahu aja lu. Siapa nih, Bang? Ini yang perempuan namanya. Saya Mehwa. Dan yang ini? Pengji. Anak-anaknya Baba Banhong. Masa mau diperkosa oleh Demang Sinting? Gila banget ya. Abis bagaimana, Bang? Maksud Abang mau nitipin si Maihua sebab dia anak perempuan. Supaya Abang sama Pengji bisa bergerak leluasa untuk mengadakan perlawanan terhadap company. Sebab Abang mau ke Depok. Boleh aja, Bang. Maihua biar sama Aye. Di sini aman, enggak ada gangguan apa-apa. Iya, Kong? Iya, iya. Terima kasih, Ti. Kong, Pengji, ayo kita berangkat.